Harus lompat-lompat hari ini karena Tuhan begitu baik. Amin. Amin. Let's go. Kita memuji Tuhan hari ini. Tangan diangkat semua di atas. Mengangkat suaramu di tempat ini.
Siapa yang masih siap untuk memuji Tuhan, katakan yes. Sebelum aku mau lihat dong yang masih siap untuk memuji Tuhan, cetos kiri kanan dan bilang, semuanya untuk Tuhan. Semuanya untuk Tuhan, kami percaya, yes. Kemudian yang siap kita tepuk tangan atas kepala. 1, 2, 1, 2, 3, go.
ketika Tuhan baik dalam kehidupan saudara, boleh kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Silakan duduk, saudara. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan kita. Saudara bisa scan QR, kita akan offering terlebih dahulu. Di depan ada QR code dan di depan bangku saudara juga ada QR. Pastikan rekeningnya atas nama GBI PRJ. Bapak, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Bapak. Satu minggu, satu bulan terakhir atau bahkan seluruh kehidupan kami, Kau begitu baik, Kau begitu setia Tuhan. Izinkan kami siang ini datang untuk mempersembahkan hidup kami ya Tuhan. Mau datang bawa yang terbaik buat Engkau ya Bapa. Inilah bentuk hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati persembahan yang diberikan supaya menjadi perluasan kerajaan-Mu, menjadi additional value sebagai kontribusi daripada hati kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan memberi, saudara. Tidak usah terburu-buru. Nah, saudara, bagi yang sudah memberi, ada beberapa hal yang saya rindu untuk remind kita semua bahwa ibadah jam 2 siang ini, saya bersyukur sekali saudara bisa datang ke tempat ini untuk beribadah. Tapi ada beberapa hal yang saya mau ingatkan kepada kita semua, termasuk saya juga, bahwa kita datang beribadah bukan cuma untuk kumpul sama teman-teman, betul? Bukan cuma untuk ketawa-ketawa, tentu ketawa-ketawa boleh, ya. Fellowship boleh, tapi kita datang ke gereja untuk mengenal Tuhan. Ya, kita datang ke gereja, kita worship, kita itu untuk memperlihatkan kepada Tuhan apakah Tuhan bisa menikmati kehidupan kita. Untuk kita mengenal Dia dan terkoneksi kembali sama Tuhan. Karena itu kita ada cool, saudara. Ya, bagi di sini yang belum berkomsel, kita punya komsel yang luar biasa, saudara. Di komsel ini bukan cuma saudara bisa networking, bisa berfellowship, tapi di komsel ini tujuannya adalah untuk kehidupan kita dibangun, mengenal Tuhan, mengenal firman-Nya. Ada 10 cool yang tersedia di 2PM, saudara. Boleh tolong ditampilkan, oke. Nah, cool-nya bermacam-macam, ada cool drive, cool link, cool reverse, cool favor. Saudara bisa pilih yang mana. Saudara tadi bisa scan QR-nya, ada di kiri atau ada di kanan saudara. Nanti akan dicarikan yang cocok saudara. Nah, kita jamin bahwa para pemimpin cool itu sudah dilatih sedemikian rupa. Sehingga saudara datang 2 jam, 3 jam berkul, saudara gak akan sia-sia waktunya. Saudara akan mendapatkan makanan rohani yang luar biasa. Nah, setelah berkul, biasa akan di graduate atau dikasih challenge lebih lagi untuk bisa melayani di tempat ini. Karena itu kita juga buka volunteer di tempat ini, saudara. Saudara bisa lihat ada creative team, ada praise and worship, ada hospitality, ada multimedia. Setiap hari mereka sibuk bikin flyer dan segala macam. Mereka ada di lantai 11, mereka ada di lantai 10, saudara. Ada nursery kita ada di belakang sana, saudara. Luar biasa, kita memulai nursery dari 4 atau 3 anak, tapi terakhir kita mendengar sudah ada 25, 26 anak-anak. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Ya, jadi bagi keluarga muda, ibu-ibu muda, bapak-bapak muda, jangan lupa bawa anaknya untuk nursery di belakang. Nah, saudara, ada satu pengumuman yang tidak kalah pentingnya buat minggu depan. Ada acara kebersamaan olahraga lagi yang luar biasa. Run with faith, finish with joy. Ini terlalu rohani. Berlari pakai iman, berlari pakai napas ya, gak ngap ya. Nah, kalau teman-teman lihat mungkin di Instagram atau di sosmed, sering banyak yang pencitraan ya. Di mana GBK atau di lapangan Banteng, foto. Kita gak tahu mereka larinya berapa lama sebenarnya. Nah, ini adalah minggu depan pembuktiannya. Siapa yang bisa lari, siapa yang enggak sebenarnya. Karena saya dengar-dengar treknya 20 kilo. Ya. Nah, jadi acaranya itu minggu depan 17.30 di lapangan Banteng. 100% free. Bisa kontak siapapun yang ada di sini. Pengerja, volunteer, usher semua. Stay aja mungkin di tempat ini minggu depan dan kita akan pergi bareng ke lapangan Banteng, kita akan olahraga sama-sama di sana. Dan ada kejutan yang menarik di minggu depan itu. Gak cuman langsung lari,
tapi bakal dibuat ada games dan challenge yang menarik. Katanya ada harta karun disembunyiin ya di sana. Nah, mesti cepet-cepetan lari, temuin harta karun. Katanya nanti juga ada lomba push up, lomba squat ya. Siapa yang 500 kali squat dulu akan dapatkan sesuatu ya. Jadi sama-sama ya, kita run with faith, finish with joy. Nah, saudara yang belum follow sosmed 2PM, saudara bisa follow 2PM underscore GBI PRJ. TikTok kita 2PM underscore family. Kita juga banyak buka peluang untuk melayani di sosial media. Karena mereka bikin konten 3 hari sekali kayaknya atau 4 hari sekali. Benar-benar butuh banyak teman-teman yang punya kreativitas di dalam digital marketing. Nah, saudara, tiba saatnya kita sebentar lagi akan dengar firman. Kita akan dilayani sama seorang hamba Tuhan yang luar biasa ya, yaitu Pastor Frankie Kuncoro. Boleh kita berikan applause buat beliau. Welcome, Pastor. Nah, sebelum kita melanjutkan praise and worship, mari kita bangkit berdiri. Kita ada beberapa request doa. Kita mau doakan teman-teman kita di tempat ini. Bapak, tiba saatnya kami mau bersatu hati Tuhan untuk mendoakan teman-teman kami ya Bapak. Uradabata kata shikitabata. Yaradabayaradabata kata yaradabaya. Bapak, mungkin kami di tempat ini sekarang sedang bersuka cita. Tapi hari ini kami juga mau jadi wakil Tuhan untuk teman-teman kami yang sedang membutuhkan doa ya Bapak. Yang membutuhkan pertolongan daripada Engkau ya Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk teman kami yang sedang mengalami berbagai macam pressure di dalam kehidupan. Entah itu pressure untuk menikah, entah itu pressure untuk perform di dalam marketplace. Entah itu pressure di dalam keluarga. Entah itu pressure di dalam segala sesuatu. Kami tahu dunia menuntut kami banyak. Tapi kami percaya di saat kami lemah bahwa kekuatan-Mu lah yang besar ya Tuhan. Berikan kami kekuatan, berikan kami damai, sukacita. Berikan kami kaki yang kuat seperti binatang yang Kau ciptakan Tuhan. Kambing yang di gunung itu ya Tuhan. Untuk menghadapi hari demi hari Tuhan. Karena kami percaya Tuhan ada kekuatan yang baru setiap pagi ya Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk teman-teman kami yang sedang mengalami ujian UAS atau ujian-ujian akademis ya Bapa. Kami berdoa biar kepintaran 10 kali lipat Daniel ada daripada mereka ya Tuhan. Apa yang diperhadapkan sama mereka, mereka bisa selesaikan dengan yang terbaik. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa buat teman-teman kami yang sedang mencari pekerjaan ya Tuhan. Kami percaya pekerjaan, promosi datang daripada Engkau. Karena itu Kau yang buka jalan supaya kami temukan pekerjaan yang terbaik yang berasal dari Engkau. Pekerjaan yang memuliakan Engkau. Pekerjaan yang mendekatkan kami dengan Engkau ya Bapa. Kalau ada dari teman-teman kami juga yang terkena PHK ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, satu jalan tertutup, ada 3 jalan yang terbuka. Satu jalan tertutup, 10 jalan terbuka daripada-Mu ya Tuhan. Nothing is impossible Tuhan. Kau yang berikan kami jalan-jalan yang baru. Jalan-jalan yang penuh damai, sejahtera dan juga kemenangan ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat kami yang sekarang sedang di dalam suatu proyek Tuhan. Entah itu proyek bisnis, sedang merintis, atau sedang mengerjakan sesuatu, sedang menanti sesuatu. Kami berdoa Tuhan biar Kau berikan kami kekuatan ya Bapa. Apapun yang menghalangi kami Tuhan, kami memperkatakan bahwa Tuhan kami lebih besar ya Tuhan. Kami perkatakan buat teman-teman kami yang sedang berjuang ya Bapa. Biar ada kemenangan di dalam kehidupan mereka. Di dalam proyek mereka boleh berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Dan yang terakhir buat saudara kami yang mamanya sedang sakit Tuhan. Sarafnya ya Bapa. Atau mungkin ada di tempat ini yang sedang sakit. Atau keluarga kami sedang sakit Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa sakit penyakit itu tunduk di dalam, di bawah satu nama yaitu Yesus Kristus. Penyakit akan membawa kemuliaan buat Engkau ya Bapa. Apapun akan membawa kemuliaan buat Engkau. Karena itu kami declare Tuhan. Oleh bilur-bilur-Mu ya Bapa. Yang sudah tercurah di kayu salib.
There is healing in the name of Jesus Christ. Buat semua yang sedang sakit, buat semua yang sedang menderita, sakit baik itu sakit mental, sakit badan, kami katakan sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau yang pakai segala tenaga medis, cara-cara supaya semua mempermuliakan Engkau ya Bapa. Thank you Jesus. Ini doa-doa kami ya Tuhan. Sementara kami mau kembali lagi menghampiri Engkau. Bless us Lord. Supaya kami ketemu pribadimu. Biarkan jadi momen ini adalah jadi momen kami cari Engkau ya Tuhan. Berkati hati setiap jemaat, hati hambamu, hati kami semua di tempat ini. Roh Kudus bawa kami ke dalam aliranmu ya Tuhan. Connect us. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Amen. Teman-teman, aku mau ajak kita semua untuk masuk ke hadirat Tuhan. Kita persiapkan hati kita. Jangan peduli kiri kanan kita. Just focus your heart, focus your mind. Fokuskan hatimu untuk masuk hadirat Tuhan. Duduk di kakinya Tuhan. Aku mau tanyain satu pertanyaan teman-teman. Pernahkah kamu merasain kekosongan di hati kamu? Mungkin hari ini bahkan. Kamu ngerasain hati kamu tuh kosong. Tapi gimana pun caranya kamu udah masukin seluruh hal dunia ini yang dunia ini tawarkan ke dalam hati kamu. Tapi masih ngerasa hampa, masih ngerasa kosong. Teman-teman, aku mau kasih satu kabar baik teman-teman. Kalau ada satu air mata yang gak akan habis teman-teman. Di saat kita minum, kita gak akan haus lagi. Dan air mata itu adalah cinta kasihnya Tuhan Yesus. Kasih sayang, hadirat kamu bisa rasakan hari ini juga, hari ini juga, saat ini juga. Kalau kamu cuma hanya harus buka hati kalian, buka hati kalian. Fokuskan hati kalian. Dan panggil satu nama itu. Nama di atas segala nama. Yesus. Oh Yesus, kami panggil namamu. Kami panggil namamu Tuhan. Kami buka hati kami. Masuk Tuhan, masuk ke hati kami. Sentuh hati kami Yesus. Kami rindu hadiratmu Tuhan. Oh. When I've come with my agenda,
I'm sorry. And I forgot that you're enough. Take me back to where we started. Kami teringat kebaikan-Mu, Yesus.
teringat akan kasih-Mu, akan pengorbanan-Mu. Rasakan kebaikan Tuhan, renungkan kebaikannya yang begitu dahsyat, begitu besar di hidup kita. Berkat, tapi kami membutuhkan pribadi-Mu Tuhan. Kami rindu dekat dengan pribadi-Mu Tuhan. Segala hal yang lain adalah bonus Tuhan. Kalau kami bisa dekat Tuhan dengan sebuah pribadi yang begitu indah, begitu mengasihi kami Tuhan, itu sudah cukup bagi kami Tuhan. Lebih dari cukup untuk kami menaikkan pujian dan rasa syukur kami Tuhan. Kami yang begitu rusak, yang begitu bercacat celah Tuhan, dapat mendapatkan satu kesempatan untuk dekat kepada-Mu Tuhan. Kami mau bersyukur, kami sangat amat bersyukur Tuhan, karena kami mempunyai Engkau Tuhan. That's more than enough for us, God. More than enough for us to sing praises to You Tuhan, for all the days of our life. Seumur hidup kami Tuhan, biarlah puji-pujian yang keluar dari mulut kami Tuhan, biar nama-Mu ditinggikan, biar hidup kami menjadi satu cerminan kemuliaan-Mu Tuhan. Kami mau berserah, kami mau serahkan Tuhan. Inilah yang ku renungkan
selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Biar bukan cuma nyanyian yang manis, kata-kata yang indah, tangisan yang rasanya menarik. No. Bukan itu. Tapi kami mau berikan hidup kami. Waktu yang kami punya, potensi yang masih ada, sisa nafas yang kami punya, pernikahan yang kami punya, pekerjaan yang Tuhan percayakan, semuanya untuk Tuhan. Karena di tangan Tuhan semuanya pasti jadi indah. Di tangan Tuhan semuanya akan memberkati banyak orang. Hari ini jadikan kami orang-orang yang gak egois. Sudah terlalu banyak orang egois yang cuma mikirinnya selalu aku dan aku dapat apa. Selalu mikirnya aku terus. Hari ini jadikan kami punya hati seperti hatinya Yesus. Hati yang mengasihi, hati yang melayani, hati yang memberi. Biarlah itu yang ada dalam hidup kami. Ampuni kami, seringkali kami membangun kerajaan kami sendiri. Padahal harusnya kami membangun untuk memperkenalkan kerajaan-Mu saja, Tuhan. Sehingga banyak orang bisa mengenal Yesus melalui hidup kami. Biar itu yang menjadi kerinduan kami sampai akhir nafas kami. Terima kasih, Tuhan. Berkati setiap hati yang mendengar. Hancurkan hati kami yang keras. Sinkronisasikan kami dengan apa yang Tuhan mau. Sehingga kami benar-benar diubahkan. Tambah hari, tambah mirip Yesus. Itu kerinduan kami. Dalam nama Yesus. Yang siap diberkati, katakan sama-sama. Kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Silakan duduk. Semuanya, silakan duduk. Yuk, sama-sama kita belajar firman Tuhan. Siapa yang haus dan lapar akan firman Tuhan? Katakan yes. Buka hati lebar-lebar. Saya percaya Roh Kudus bisa berbicara dengan spesifik. Dengan lebih tajam melebihi perkataan yang saya bisa ucapkan. Hari ini kita mau belajar tentang koneksi ilahi. Bagaimana mendapatkan koneksi ilahi. Atau mengalami koneksi ilahi. Ini bicara koneksi dari Tuhan. Ya. Saya akan buka dari Filipi 1 ayat 22 dulu. Dikatakan, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini. Kalau aku masih hidup di dunia ini. Itu berarti bagiku, itu artinya aku harus bekerja memberi buah. Betul ya? Hidup yang berarti adalah hidup yang memberi atau menghasilkan buah. Artinya apa sih? Artinya gini, kalau kamu masih hidup, ayo punya hidup yang bermanfaat. Katakan amin. Jangan terus mikirin diri sendiri terus. Itu anak kecil. Orang dewasa itu adalah seseorang yang memberi. Tangkap ini. Kalau anak kecil minta disuapin terus. Tapi kalau orang sudah dewasa, dia mau mengerti orang lain. Dia rindu bisa memberi kepada orang lain. Kekristenan kita mesti bertumbuh. Bukan Kristen yang terus meminta. Di balik tangannya jadi Kristen yang memberi. Katakan amin. Hidup kita mesti bermanfaat. Apapun juga dalam hidup kita mesti bermanfaat. Pastikan pernikahanmu itu bermanfaat. Buat siapa dulu? Buat anak-anakmu, yang bagi sudah punya anak. Pernikahanmu harus bermanfaat bagi siapa? Buat teman-temanmu.
supaya ketika mereka melihat pernikahanmu, mereka bisa melihat ada kasih Tuhan di sana. Mereka bisa melihat ada karakter Kristus di sana. Mesti bermanfaat. Punya talenta mesti bermanfaat. Melalui talentamu banyak orang bisa lebih pintar gara-gara hidupmu. Betul, hidupnya bermanfaat. Apalagi pekerjaan mesti bermanfaat. Melalui pekerjaanmu bukan mikirnya cuma nambah toko, nambah ini, karirnya naik. Come on. Hati Yesus gak seperti itu loh. Hati Tuhan selalu rindu. Pengen memberi buat banyak orang. Lewat apapun yang ada di hidupmu. Kalau engkau punya pekerjaan, pastikan punya hati untuk bermanfaat bagi banyak orang. Melalui apa? Keahlianmu. Melalui pengalamanmu. Ayo angkat hidup banyak orang. Katakan amin. Ya, itu namanya hidup yang bermanfaat. Sampai orang-orang dengan mudah bisa melihat Yesus itu nyata di hidupmu. Baru itu namanya bermanfaat. Ya. Kita lihat beberapa nama yang menarik. Ternyata Tuhan panggil nama-nama ini adalah orang-orang yang hidupnya sangat bermanfaat buat banyak orang. Karena dalam hidup ini panggilannya bukan menjadi hebat tetapi menjadi berkat. Katakan amin. Panggilannya bukan punya tahta tetapi panggilannya untuk bisa melayani banyak jiwa. Selalu bicara orang. Yesus datang buat orang, buat manusia. Kita harusnya sama. Keberadaan kita harus membawa keuntungan bagi banyak orang di sekeliling kita. Yeremia dikasih title sama Tuhan. Jelas dikatakan kau akan dipakai sebagai nabi atas bangsa-bangsa. Tujuannya apa? Supaya melalui hidup Yeremia, banyak orang di Israel hatinya kembali kepada Tuhan. Bukan bicara posisi, tapi tentang hidup yang memberkati. Musa dapat kesempatan menjadi anak angkatnya Firaun, merasakan fasilitas kerajaan yang luar biasa. Sekalipun setelah itu hidupnya banyak proses, tapi ujungnya lihat apa? Melalui hidup Musa, bangsa Israel dibawa keluar dari tanah Mesir. Ujungnya bicara jiwa-jiwa yang diberkati. Lihat, bukan tentang tahta. Esther dikasih kedudukan sebagai seorang ratu. Tujuannya apa? Melalui hidup seorang Esther, bangsa Yahudi dibebaskan dari pembunuhan massal di zaman itu. Ujungnya selalu bicara apa? Jiwa. Bukan tahta, selalu ingat ini. Yusuf dikasih kepercayaan sama Tuhan, dibuka akses melalui proses yang luar biasa. Akhirnya jadi penguasa di tanah Mesir. Goalnya apa coba? Menjadikan bangsa Israel di zaman itu dibebaskan dari kelaparan. Betul? Selalu bermanfaat. Petrus dikasih sama Tuhan ikan yang banyak. Betul? Ketika pertama kali berjumpa terjadi mukjizat, ikan yang ditangkap begitu banyak setelah semalaman gak dapat ikan. Tapi ujungnya setelah itu apa? Dari penjala ikan jadi penjala manusia. Ujungnya selalu hidup yang bermanfaat. Gak kaget ya, orang yang hidupnya bermanfaat selalu akan dikejar kemurahan Tuhan. Katakan amin. Tanggap ini. Saya ngalamin benar-benar dalam hidup saya. Hari-hari ini, wow. Ketika saya gak mikirin diri saya sendiri. Selalu mikirin gimana membangun orang lain. Selalu mikirin gimana hidup saya lewat apa yang saya bisa membangun orang lain. Kemurahan Tuhan itu gak masuk akal. Selalu gak pernah berhenti, gak pernah rasanya, gak pernah di luar akal pikiran yang saya bisa alami. Nah kalau Tuhan mau kita jadi berkat, Tuhan itu Tuhan yang selalu menyediakan. Tangkap ini, kalau engkau mengerjakan yang Tuhan suruh, selalu dia sediakan yang kita butuhkan, itulah Tuhan kita. Dia gak cuma nyuruh, tapi dia selalu menyediakan. Karena di dalam rencananya Tuhan, itu selalu ada penyediaannya Tuhan. Makanya kerja yang Tuhan mau. Saya suka istilah yang dipakai sama gembala saya, dia ngomong kayak gini, kalau Tuhan yang panggil, Tuhan yang repot, gitu katanya. Kalau kita mengerjakan panggilan Tuhan, Tuhan yang bakal repot untuk memelihara, untuk bisa mencukupkan yang kita perlukan. Karena di dalam rencananya, Tuhan pasti sediakan yang kita butuhkan. Amin. Jangan kejar ambisimu, jadinya terbatas. Kejar maunya Tuhan. Ketika kita kejar maunya Tuhan, penyediaan yang tanpa batas akan dilimpahkan dalam hidupmu. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Nah, Tuhan mau supaya kita ini connect dengan orang lain.
supaya hidup kita itu jadi bermanfaat. Coba kita lihat Kejadian 2:18 dikatakan. Lalu Tuhan Allah berkata, tidak baik manusia hidup sendirian. Sendiri itu terbatas, dampaknya terbatas. Tuhan rindu Anda tambah lama pengaruhmu, manfaat yang kau bisa berikan banyak orang itu semakin hebat. Aku akan membuat teman yang apa? Cocok untuk apa? Membantunya. Itu loh, lihat Tuhan kita. Tuhan akan temukan Anda dengan orang-orang yang terbaik supaya hidupmu bisa bermanfaat bagi banyak orang. Itulah namanya koneksi ilahi. Sangat kita perlukan. Mikrofon ini kalau enggak connect sama kabel, mikrofon semahal apapun atau mikrofon wireless, enggak connect sama receivernya, enggak connect sama mixernya, mixer enggak connect sama speaker, tidak ada koneksi, tidak ada dampak yang besar. Setuju? Kita makanya perlu dipertemukan dengan koneksi-koneksi dari Tuhan supaya hidupmu manfaatnya lebih membesar hari tambah hari. Tangkapin. Nah, kita akan belajar satu kisah yang menarik. Ini kisah tentang Nehemia. Nehemia itu siapa? Juru minuman raja di dalam kerajaan Persia dia. Dia orang Yahudi. Tapi karena di dalam masa pembuangan, akhirnya dia itu ada di dalam kerajaan Persia. Diangkat jadi juru minuman raja. Ini orang penting. Juru minuman itu kerjaannya ngapain? Kalau raja mau minum, ada dua hal yang perlu dipastikan. Satu adalah kenikmatannya. Kedua, ada racun apa enggak. Karena di zaman itu raja itu bisa jadi banyak musuh. Banyak orang gak suka sama dia, mau menggulingkan pemerintahannya. Makanya dipastikan dulu nikmatnya sama ada racun apa enggak. Jadi yang bisa untuk melakukan tugas itu udah pasti orang kepercayaan, bukan orang sembarangan. Yang benar-benar ngerti taste-nya raja dan ngerti dan siap mati buat raja, betul kan? Bukan orang sembarangan. Tapi menariknya, Tuhan panggil seorang Nehemia juru minuman ini justru untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Next slide, ini menarik. Ini gak mudah loh. Backgroundnya juru minuman loh. Disuruh jadi juru bangunan. Menarik ya. Yang dibangun apa? 4.018 meter luasnya. Tingginya itu 12 meter temboknya. Tebal temboknya itu 2,5 meter. Di sini ada kontraktor yang pernah bangun 2,5 meter tembok rumah atau tembok bangunan. Ini gak main-main di zaman itu. Karena kenapa tembok ini sangat penting dengan sangat kokoh sampai 2,5 meter tebal dan segala macam speknya. Karena sebuah tembok itu di zaman itu menentukan masa depan sebuah bangsa. Tidak ada tembok, tidak ada keamanan. Karena kalau gak ada tembok, ada bangsa lain dengan mudah bisa masuk ke daerah orang Israel. Dan mereka bisa menjarah, bisa menghancurkan. Betul ya? Berarti ada tembok, ada keamanan. Tidak ada tembok, tidak ada kedaulatan wilayah. Tanpa tembok itu jadi gak jelas batasnya. Ini wilayah siapa nih? Jadi tembok itu sangat diperlukan karena itu menentukan masa depan bangsa Yahudi. Gak main-main. Juru minuman jadi juru bangunan. Dengar ini. Tuhan kalau memanggil kita selalu melebihi kemampuan dan pengalaman kita untuk menunjukkan Tuhan itu dahsyat di hidup kita. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Come on. Yes. Jadi mungkin hari ini kau merasa, Frankie saya siapa? Kak Frankie saya siapa? Saya gak punya apa-apa. Bagus. Engkau gak merasa punya apa-apa, buka hati aja buat Tuhan. Engkau merasa gak mampu, puji Tuhan. Engkau merasa gak bisa, saya ibu rumah tangga. Saya background kerjaan saya hancur, puji Tuhan. Tuhan mau pakai Anda. Karena justru melalui kehancuranmu, Tuhan akan menyatakan pemulihan dan kedahsyatannya. Engkau akan dipertemukan orang-orang yang tepat, sehingga hidupnya suatu kali akan bermanfaat bagi banyak orang. Katakan amin. Jadi jangan merasa saya gak punya apa-apa. Justru di momen itulah kita butuh koneksi dari Tuhan supaya hidup kita bisa bermanfaat bagi banyak orang. Ada 4 koneksi ilahi yang akan Tuhan pertemukan sama kita. Kita baca ayatnya dulu, Nehemia 1:1-4.
Nehemia prihatin memikirkan Yerusalem dalam bulan Kislu pada tahun ke-20 pemerintahan Artasasta. Sebagai raja di Persia, aku Nehemia ada di Susan, ibu kota kerajaan. Pada waktu itu saudaraku Hanani datang dari Yehuda bersama beberapa orang. Lalu mereka kutanya tentang keadaan di Yerusalem dan orang-orang Yahudi yang telah kembali dari pembuangan di Babel. Ada makna rohani di sini. Nehemia pertama kali dipertemukan dengan saudaraku Hanani. Semua katakan Hanani. Ya, ini punya makna rohani. Kita baca dulu ayat 3 dulu. Yuk. Mereka cerita. Jadi Hanani sama beberapa orang yang ikut itu mereka cerita. Orang-orang bekas buangan yang telah kembali ke tanah air, kembali ke Yerusalem. Hidupnya itu sengsara, Nehemia. Dihina-hina sama bangsa-bangsa asing ada di sekitarnya. Lagi pula, tembok kota Yerusalem itu hancur berantakan dan pintu-pintu gerbangnya belum diperbaiki sejak dibakar di waktu yang lampau. Ayat 4. Mendengar berita itu, Nehemia dia duduk, dia nangis. Berhari-hari lamanya dia bersedih hati. Lalu dia berpuasa sambil dia berdoa kepada Tuhan. Koneksi ilahi pertama yang akan Tuhan pertemukan supaya hidupmu dan hidupku bermanfaat adalah Hanani. Artinya apa? Hanani ini berbicara tentang orang-orang yang susah, yang butuh Anda tolong, yang membutuhkan pertolongan atau bantuan Anda. Kadang-kadang kalau kita mau bermanfaat ya, kita mesti ketemu orang susah, betul kan? Mungkin selama ini orang susah kau tolak terus, makanya hidupmu gak bermanfaat. Tiap kali ketemu orang susah, engkau tolak terus. Padahal dibalik engkau menolong satu orang itu, Tuhan mau pakai hidupmu jadi berkat bagi banyak orang lagi. Tapi seringkali kita udah tolak duluan. Jangan ditolak dulu. Ada rencana Tuhan besar di sana ketika kau menolong orang-orang yang susah itu. Saya masih ingat sekali, tahun 2013, saya waktu itu bikin worship conference di Jakarta. Saya masih tinggal di Surabaya waktu itu. Saya baru pindah ke Jakarta 2014. 2013 habis bikin worship conference di Jakarta, ketemu dengan beberapa orang. Mereka cerita, "Kak, kami ini butuh dimuridkan." Waduh, gimana caranya? Zaman itu belum ada zaman namanya Zoom dan segala macam. Saya ngomong, "Saya waktu saya terbatas. Saya enggak mungkin bisa mondar-mandir dari Surabaya ke Jakarta karena saya juga punya budget terbatas. Saya waktu itu masih jadi seorang staff di gereja, enggak mungkin." Tapi enggak tahu kenapa pulang dari acara itu wajah mereka tuh membayangi saya. Sampai suatu kali 2013 ada seorang hamba Tuhan menyampaikan nubuatan dari Cindy Jacob, seorang nabi, bahwa Indonesia akan mengalami kegerakan pujian penyembahan yang lebih dahsyat. Dan gak cuma itu, dari Indonesia akan mengutus banyak misionaris musik, pembawa kabar baik itu ke Timur Tengah melalui orang-orang musik. Nubuatan itu membuat hati saya itu terbakar dengan luar biasa. Saya hari itu cuma nangis. Saya ngomong sama Tuhan, "Tuhan pakai ini Frankie Kuncoro ini." Itu 2013. Nangis saya. "Aku nangkep hatimu Tuhan, pakai aku untuk bisa memuridkan banyak orang. Hari ini mungkin aku gak punya karya yang dikenal seperti Sidney Mohede." Saya ngomong gak gitu loh. "Tuhan, mungkin aku gak punya karya yang hebat seperti nama ini. Gak banyak orang kenal aku Tuhan. Tapi aku tahu Tuhan melihat hatiku. Tuhan ngerti kerinduanku. Dan aku percaya ini yang ada di hatiku ini, itu dari Tuhan. Supaya hidupku bermanfaat bagi banyak orang." Saya cuma nangis. Tapi Tuhan kita itu ternyata menangkap tangisan kita. 2014 saya pindah ke Jakarta. 2015 punya kantor daerah Muara Karang. Satu tahun kantornya tutup. Tapi yang luar biasa, kita bisa menyerah. Tuhan gak pernah menyerah, katakan amin. Singkat cerita, 2017 punya tempat bisa membangun kembali sekolah pujian penyembahan itu justru di Plaza Indonesia. Dan kalau dihitung sampai hari ini, saya sempat ngecek database yang kami lakukan. Semua program yang kami sudah kerjakan, ternyata sudah puluhan ribu orang itu diperlengkapi melalui Worship Training Center yang saya kerjakan bersama dengan teman-teman. Kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Ya. Dimulai dari ketemu satu orang susah, beberapa orang susah itu loh.
Hatiku cuma membara. Tapi dari situ penyediaan Tuhan, koneksi yang Tuhan bukakan, tambah hari tambah dahsyat. Hari ini kalau kau ketemu orang susah, apa yang ada di tanganmu, yang bisa engkau kerjakan buat orang itu, kerjakanlah supaya hidupmu bisa bermanfaat. Alami Tuhan, alami rencana Tuhan, alami anugerah Tuhan. Orang yang suka memberi, jangan kaget, akan diberi banyak sama Tuhan. Yang kedua, berikutnya. Sampai sini semua diberkati, belajar sesuatu? Siap ketemu orang susah? Siap? Siap? Siapa mau seperti Yesus? Yesus setiap kali disusahkan sama kita. Tapi lihat, Yesus selalu memberi yang terbaik buat kita. Dia kasih kita kesempatan, dia kasih kita kesetiaannya, dia kasih kita anugerahnya. Kasih tepuk tangan buat Yesus yang terlalu baik buat kita. Kita hari ini ada itu karena Yesus sudah dulu mengasihi kita. Amin. Makanya ayo punya hati seperti hatinya Yesus. Kalau nyanyi semuanya jago. I wanna be like you, gitu nyanyinya. Tapi begitu ketemu orang susah, entar dulu. Gitu. Padahal Tuhan mau pakai hidupmu bermanfaat, amin. Tangkap hati Tuhan hari ini. Yang kedua, ada koneksi lah yang kedua. Nehemia 2:1-9, Nehemia pergi ke Yerusalem. Pada suatu hari, 4 bulan kemudian, yaitu pada bulan Nisan ketika Raja Artasasta sedang makan, aku menghidangkan anggur tapi dengan muka murung. Belum pernah aku nampak murung di hadapannya seperti pada hari itu. Sebab itu Raja bertanya, mengapa engkau Nehemia kelihatan begitu sedih padahal kau gak sakit? Pasti ada sesuatu yang kau risaukan. Aku terkejut lalu menjawab, hiduplah baginda selama-lamanya. Bagaimana hamba gak sedih Raja? Kalau kota tempat kuburan nenek moyang sekarang tinggal puing-puing belaka, pintu-pintu gerbangnya telah hancur dimakan api. Raja bertanya, jadi apa yang kau inginkan? Dalam hati aku doa kepada Allah penguasa di surga. Lalu aku berkata kepada Raja, kalau baginda berkenan dan mau mengabulkan permintaan hamba, utuslah hamba ke tanah Yehuda untuk membangun kembali kota tempat kuburan nenek moyang hamba. Ini permintaan yang gak masuk akal. Kok bisa? Nehemia minta sama Raja, boleh gak aku kembali membangun Yerusalem, bangsa Yahudi, kerajaan Israel. Tahu gak sejarahnya Israel sebelum itu? Israel itu adalah bangsa yang sangat kuat. Bangsa yang menghancurkan banyak bangsa yang lain. Jadi kalau Nehemia minta sama Raja seperti itu, sebenarnya seperti sebuah skenario pemberontakan. Aku tak bangun kembali bangsaku. Dan jangan kaget ya Raja, suatu kali bangsa Israel bisa menghancurkan Persia loh. Harusnya kalau rajanya mikir panjang gitu ya, harusnya dikasih apa enggak? Enggak dikasih lah. Tapi kita lihat Tuhan itu luar biasa. Ayat 6. Lalu Raja yang sedang didampingi Sri Ratu mengabulkan apa? Permohonanku. Gak masuk akal nih. Kalau Tuhan sudah punya mau, yang tidak mungkin itu bisa jadi mungkin. Katakan amin. Ia bertanya, berapa lama aku akan tinggal di sana dan kapan kembali? Maka aku beritahukan kepadanya tanggal yang telah kutentukan. Next. Saya minta pemain keyboard bisa maju. Kemudian aku minta surat untuk para gubernur di provinsi Efrat Barat, supaya mereka memudahkan perjalananku sampai ke Yehuda. Nehemia untuk bisa sampai ke Yerusalem, itu butuh visa, butuh surat. Dia harus lewati beberapa daerah, tanpa surat kagak bisa lewat. Dia gak punya, tetapi raja punya kuasa untuk memberi surat, betul? Kita lihat apa penyediaan Tuhan berikutnya. Selain itu, aku minta surat juga kepada Asaf, pengawas hutan kerajaan, untuk ia menyediakan kayu dan pintu gerbang, untuk pintu gerbang benteng di dekat rumah Tuhan, dan untuk tembok kayu serta rumah yang akan kudiami. Nehemia gak punya itu kayu untuk bangun pintunya. Nehemia, dia gak punya batu untuk bangun temboknya. Yang punya siapa? Raja yang punya kuasa. Yang luar biasa ayat 8 ditutup. Raja memenuhi semua permintaanku itu. Kata-kata berikutnya apa? Karena apa? Karena apa?
Katakan sama-sama dengan iman, katakan apa? Karena Tuhan tolong saya. Koneksi ilahi kedua yang Tuhan bisa pertemukan sama kita, supaya hidup kita bisa bermanfaat adalah Raja. Katakan Raja. Raja itu siapa? Orang yang punya kuasa yang kita gak punya. Orang yang punya pengaruh yang kita gak punya. Main DJ aja bro. Orang yang punya pengalaman yang kita gak punya. Orang yang punya kebijaksanaan, hikmat, koneksi, persediaan yang kita gak punya. Tapi Raja ini punya nih. Dan kalau Tuhan rindu hidupmu bermanfaat, jangan kaget. Raja yang engkau butuhkan, Tuhan bisa pertemukan. Kalau engkau percaya, engkau bisa kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Tanggapi. Mungkin ada beberapa mulai meragukan gitu. Frankie, mana mungkin saya bisa, saya nih dari latar belakang keluarga yang gak kenal siapa-siapa, gak punya apa-apa. Baca firman Tuhan makanya, Amsal 21 ayat 1, kita baca firman Tuhan ini sama-sama, yuk next slide. Dikatakan seperti ini, kita baca sama-sama, semuanya siap? Siap? Siap ngalami persediaan dari Tuhan? Siap dikoneksikan dengan Raja-Raja? Are you ready? Yang siap baca sama-sama, 3, 2, 1. Hati raja seperti batang air di dalam tangan siapa? Di dalam kendalinya Tuhan. Dialirkannya kemana? Tuhan ingin nih. Kalau Tuhan sudah mau supaya hidupmu itu jadi berkat, jangan kaget akan ada orang-orang yang Tuhan pertemukan untuk menyediakan yang engkau butuhkan. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Amin. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendah. Kanku sekali lagi nyanyikan dengan iman. Katakan sama-sama ya. Bila kau yang membuka pintu, kami percaya Tuhan, ada satu pun dapat menutupnya. Oh, bila kau yang mengangkat, yuk kita bangkit berdiri sama-sama. Tiada yang dapat merendahkanmu. Angkat tanganmu sama-sama, sing with me. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila kau yang membuka pintu, tiada yang dapat merendah. Yang percaya katakan amin. Yang percaya sekali lagi katakan amin. Kalau mau kasih tepuk tangan buat Tuhan boleh. Yes. Saya tuh gak punya channel YouTube yang gede. Gak punya, jujur. Tapi ada raja-raja yang punya channel YouTube yang gede-gede yang Tuhan pertemukan sama saya hari-hari ini. 2020 saya dipertemukan dengan satu nama, 2021 dipertemukan dengan nama berikutnya. Channel YouTube mereka tuh subscribernya jutaan masalahnya. Saya yang gak gitu dikenal ini, yang masuk ke YouTube dengan subscriber jutaan, tiba-tiba banyak sekali pintu yang Tuhan bukakan dengan luar biasa. Saya gak punya, tapi raja itu punya. Dan Tuhan bisa kirimkan raja itu supaya hidupnya Frankie Kuncoro dan hidup Anda semua jadi bermanfaat dan memuliakan Tuhan. Kasih tepuk tangan yang luar biasa. Amin. Hati raja itu di tangan Tuhan. Kalau Tuhan sudah mau buka pintu, tidak ada satu pun bisa menutupnya. Belum selesai. Tetap berdiri masih kuat? Saya gak akan lama. Just give me 5 minutes, kita akan selesai. Siap? Yang ketiga. Kita mesti ketemu yang ketiga, koneksi ilahi yang ketiga. Jadi tadi pertama Hanani, orang susah. Yang kedua, raja, orang yang punya persediaan yang kita gak punya. Nangkap ya.
Yang ketiga, Alkitab menuliskan dengan jelas Nehemia 4:1-3. Saya loncat. Ketika Sanbalat mendengar bahwa kami orang Yahudi sedang memperbaiki tembok, ia menjadi marah sekali dan mulai mengejek kami. Udah, saya cukup sampai di situ aja. Yang ketiga ini namanya Sanbalat dan Tobia. Katakan Sanbalat dan Tobia. Ini jenis orang yang suka nyerang, suka merendahkan kita, seringkali menganggap kamu tuh gak bisa. Kita perlu ketemu koneksi yang seperti ini, supaya apa? Direndahkan supaya tetap rendah hati, katakan amin. Direndahkan supaya tetap mengandalkan Tuhan, katakan amin. Soalnya kalau kita gak direndahkan, bisa jadi karaktermu hancur loh, gak bagus loh. Buat apa Tuhan buka pintu, kalau karakter kita berantakan? Kepercayaan di tangan akan hilang seketika ketika karaktermu itu gak dewasa. Saya masih ingat sekali, tahun 2000 itu momen dimana saya tulis banyak lagu. Saya seringkali presentasi lagu saya ke mami saya dengan harapan bakal dipuji. Tapi ternyata setelah saya presentasi lagu, dia ngomong kayak gini, lagumu kok jelek ya? Gitu katanya. Lagumu tuh gak enak sama sekali gitu. Mami saya ngomong kayak gini, kamu kalau tulis lagu, coba kayak Jeffrey Chandra, katanya gitu. Kesel banget. Saya sampai ngomong gini, Mi, anakmu itu namanya Frankie Kuncoro, bukan Jeffrey Chandra. Dan Tuhan punya rencana yang indah buat hidupku. Masing-masing kita punya rencana indah dari Tuhan, katakan amin. 2015, saya jemput papi mami saya dari airport, udah pindah ke Jakarta waktu itu saya. Saya putar sebuah lagu, kencengnya minta ampun di mobil. Saking kencengnya, mami saya ternyata mulai mendengar lagunya dan dia mulai menikmati lagu itu. Lagu itu judulnya Kemenangan Terjadi di Sini. Terus dia ngomong kayak gini, ini lagu siapa kok lagunya enak sekali, katanya gitu. Saya akhirnya ngomong, Mi, itu lagunya Frankie Kuncoro, bukan lagunya Jeffrey Chandra. Anakmu juga bisa dipakai Tuhan, luar biasa. Ya. Akhirnya mami saya ikutan nyanyi itu. Ku yakin kau hadir di sini. Nyanyi itu di mobil. Ketika lagi nyanyi, papi saya di mobil itu juga ngomong gini, ya lagunya enak tapi gak kreatif, katanya gitu. Tahu gak, orang yang seringkali membentuk kita, yang merendahkan kita, itu seringkali orang terdekat kita, yang tahu kisah hidupmu, yang tahu engkau tuh gak bisa apa-apa, betul kan? Makanya mereka seringkali rendahkan Anda, tapi gak apa-apa. Gak apa-apa beneran. Gara-gara mereka kita jadi lebih baik loh. Gara-gara mereka kita jadi mau berjuang lagi loh. Katanya gini, gak kreatifnya kenapa, Pi? Kebanyakan kata di sini. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini lagi. Kemenangan terjadi di sini lagi. Buat lagu itu gini loh. Pertama di sini boleh. Kedua diganti di situ. Yang ketiga diganti di sana. Supaya di mana-mana terjadi kemenangan. Katanya gitu. Teori dari mana itu? Padahal teori nulis lagu itu less is more. Simplicity itu sesuatu yang impactful. Jadi banyak repetisi. Tapi yang luar biasanya gini. Sekalipun hari itu direndahkan. Ayah saya itu, papi saya itu juga seorang pemberita kabar baik. Dia sekarang tiap kali pelayanan kemana-mana, selesai, langsung ngasih kode ke pemusik. G, katanya gitu. Gak usah ikut-ikutan G maksudnya. Nyanyi langsung, kemenangan terjadi di sini. Suatu kali saya ketawain dia. Kenapa, Pi? Katanya nyanyi lagu, lagunya gak kreatif kok dinyanyiin. Dia jawab apa? Oh enggak, lagumu diurapi Tuhan. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Jangan kaget orang yang dulu merendahkan Anda, suatu kali akan memuji karena Tuhan itu dahsyat di hidupmu. Tuhan yang membuat hidup kita jadi bermanfaat bagi banyak orang. Katakan amin. Amin. Mau punya hidup yang bermanfaat? Siap direndahkan, katakan amin. Siap direndahkan, katakan amin. Siap dibentuk sama Tuhan, katakan amin. Yang terakhir, kalau kita baca berikutnya, ada satu poin yang menarik di sini. Nehemia 2 ayat 11-12, Nehemia sampai di Yerusalem, istirahat 3 hari.
Singkat cerita, dia cerita kepada beberapa teman, dan orang-orang ini diajak untuk membangun tembok itu. Koneksi lagi keempat itu namanya beberapa teman. Katakan beberapa teman. Ini adalah orang-orang yang punya visi yang sama, hati yang sama, yang mau kerja bareng dengan Anda. Tuhan bisa pertemukan. Mungkin hari ini ada beberapa dari Anda, Kak Frankie, saya lagi memikirkan ini untuk bisa memberkati orang-orang ini dan segala macam. Mereka punya taraf hidup yang lebih baik dan segala macam. Hey, kalau hidupmu mau jadi berkat bagi banyak orang, jangan kaget. Akan ada orang-orang yang Tuhan datangkan untuk memperlengkapi engkau. Kerja bareng-bareng, engkau gak sendirian. Akan ada sinergi tanpa batas. Kasih tepuk tangan luar biasa buat Tuhan. Saya ngalamin. Sekarang di tim saya sekarang banyak orang. Orangnya tambah banyak, ada kepala kurikulumnya, ada yang ngurus operasionalnya, ada yang ngurus bagian bangunan dan segala macam fasilitas. Karena saya? Enggak. Karena Tuhan yang punya rencana dalam hidup kita. 52 hari tembok itu diselesaikan. Dan enggak berhenti di sana. Nehemia itu dipakai sama Tuhan. Dia akhirnya membawa bangsa Israel kembali kepada Tuhan dan memperbaharui banyak peraturan-peraturan yang ada. Tiba-tiba jadi orang hukum, tiba-tiba jadi seorang imam yang membawa bangsanya kembali kepada Tuhan. Artinya apa? Orang yang rindu hidupnya bermanfaat, kepercayaan dari Tuhan akan ditambahkan terus dan terus dalam kehidupannya. Anggapin, gak berhenti di sana. Tuhan kita adalah Tuhan yang menambahkan. Amin. Amin. Semua diberkati. Mau punya hidup yang berbuah dengan lebat, bermanfaat bagi banyak orang. Gak lagi mikirin aku dan aku terus, tapi mau jadi berkat bagi banyak orang. Kalau engkau mau, kasih tepuk tangan buat Tuhan. Main DF sekarang. Jadikan lagu ini sebagai doa kita sama-sama. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Katakan, jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Harus jadi berkat. Katakan harus. Harus jadi berkat. Sekali lagi katakan, hidup ini adalah. Kalau kau masih punya nafas, punya apapun yang di hidupmu, pakai untuk jadi berkat bagi banyak orang. Ada koneksi ilahi yang Tuhan menyatakan. Jangan sia-siakan waktu. Hidup ini harus jadi berkat. Yes. Yang mau jadi berkat, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Come on. Yes. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah sekali lagi. Oh, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi. Pejamkan mata pakai satu menit terakhir ini. Mungkin ada beberapa dari Anda yang merasa, aku selama ini hidupku egois banget ya. Aku kerja cuma mikirin aku, karirku, uangku, posisiku. Sempit itu dunianya. Tapi kalau engkau rindu, Tuhan pakai aku supaya banyak orang diselamatkan melalui hidupku. Banyak orang jadi kenal Tuhan. Banyak orang dengan mudah melihat Yesus ada di hidupku. Pakai aku Tuhan, biar hidupku benar-benar semua yang ada di tanganku ini Tuhan bermanfaat bagi banyak orang. Gak cuma buat keluargaku tok. Seringkali kita terlalu egois. Coba lihat keluar dong. Banyak orang yang merindukan karya.
kasih Tuhan melalui hidupmu. Mulai hari ini jangan egois lagi. Jangan mikirin diri sendiri terus. Jadilah orang yang bermanfaat. Suatu kali engkau dipanggil pulang, banyak orang akan terima kasih sama engkau. Dan mereka akan diberkati melalui hidupmu. Dan apa yang kau tabur buat mereka, mereka juga akan menaburkannya buat kehidupannya orang yang lain. Hari ini kalau mungkin ada pintu yang rasanya tertutup, selama ini kami rindu jadi berkat, tapi mungkin kok aku gak ketemu dengan koneksi-koneksi yang Tuhan mau nyatakan. Ajari kami terus supaya gak menolak orang susah. Dan kami percaya firman-Mu berkata, engkau bisa pertemukan kami dengan raja-raja itu. Hati raja seperti batang air di tangannya Tuhan, Tuhan bisa nyatakan dalam hidup kami. Kami percaya juga hari ini kalau mungkin kami direndahkan, hari ini biar kami sadar, kami direndahkan, supaya kami tetap rendah hati, tetap mengandalkan Tuhan, tetap terus mau mengalami pendewasa, sehingga karakter Kristus itu terus nyata dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan akan kirimkan orang-orang yang terbaik. Caranya kami gak tahu, waktunya kami gak tahu, tetapi kami tahu momen yang terbaik, di waktu yang terbaik, orang-orangnya sudah Tuhan sediakan. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur buat firman-Mu, jadikan kami berkat dimanapun kami ada. Melalui hidup kami, banyak orang diberkati. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Kami sambut firman-Mu dalam hidup kami. Kami kerjakan dan hidup kami bermanfaat. Dalam nama Yesus. Semua yang siap jadi berkat, katakan sama-sama. Amin. Kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Silakan duduk kembali. Sekali lagi ini berkat diberikan, tepuk tangan saudara-saudara bagi Tuhan di semuanya. Puji Tuhan. Terima kasih Pastor Frankie Kuncoro untuk firman-Nya untuk hari ini terus memberkati. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah pada hari ini. Sebelumnya maukah kita sama-sama mengarahkan tangan kita untuk hamba Tuhan yang sudah Tuhan kirimkan bagi setiap kita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur untuk hamba-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk Pastor Frankie Kuncoro. Terima kasih untuk apa yang sudah Tuhan lakukan dalam setiap kehidupannya. Kami percaya Tuhan Yesus, ini semua belum selesai, masih banyak hal yang akan Tuhan percayakan bagi hamba-Mu. Dalam setiap musim kehidupannya Tuhan, kami percaya Tuhan akan pakai dahsyat luar biasa Tuhan. Kami berdoa untuk keluarganya, untuk apapun yang dipekerjakan, bahkan untuk pelayanan Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, biar lewat kehidupan hamba-Mu, itu semua hamba-Mu lakukan bukan untuk dirinya, tapi itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hamba-Mu dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap kami, jemaat UPM yang sudah hadir Tuhan. Kami percaya Tuhan, biar firman pada hari ini menjadi rema dan nilai dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Mungkin kami gak bisa hafal isi khotbah dari awal sampai akhir, tapi kami percaya hari ini Tuhan berkata-kata lewat kata-kata kalimat yang sederhana yang menjadi nilai bagi setiap kehidupan kami. Kami berdoa untuk setiap kami Tuhan, apapun yang kami lakukan dalam kuliah kami, pekerjaan kami, apapun Tuhan Yesus, biar Tuhan memberkati setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur. Kami akan menutup ibadah pada siang hari ini, kami menerima berkat dari Tuhan. Sama-sama kita angkat kedua tangan kita. Kami pulang menerima berkat yang berlimpah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Anak Tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persoalan yang manis dengan Roh Kudus menyertai setiap kita jemaat UPM mulai hari ini sampai Tuhan datang kedua kali menjemput kita di awan permai, bahkan untuk sampai selama-lamanya. Setiap yang percaya sudah diberkati dan mau jadi berkat, sama-sama kita katakan amin. Happy Sunday, God bless you.